Dalam peringatan Hari Santri Nasional, Kabupaten Temanggung adakan Jalan Sehat yang diikuti oleh ribuan santri dan masyarakat umum. Seperti apa kemeriahannya? Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Ribuan santri dan masyarakat meriahkan Jalan Sehat dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional 2022 Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan pada Minggu pagi 23 Oktober 2022. Dalam Jalan Sehat kali ini dihadiri pula jajaran FKPD dan pengurus PCNU Temanggung, Bupati HM Al-Hatik bersama Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi bersama dengan Ketua PCNU Temanggung Kiai Haji Muhammad Furqon mengibaskan bendera start. Jalan Sehat kali ini mengambil rute start dari alun-alun Temanggung ke arah timur menuju Seda, lalu dilanjutkan menuju Telkom, kemudian ke arah barat menyusuri Jalan Jenderal Sudirman melewati Tugu Pancasila, Pasar Kliwon Temanggung, dan kembali finish di alun-alun Temanggung. Dalam sambutannya sebelum start, HM Al-Hatik mengatakan kegiatan Jalan Sehat Santri ini sebagai syiar santri, semoga santri semakin berperan dalam membangun negeri. Dalam Jalan Sehat kali ini diberikan berbagai door prize menarik untuk para peserta. Adit melaporkan untuk Temanggung TV.